yang bikin aku insecure itu pas pertama aku ketemu cowok. Ternyata kamu nggak sesuai sama ekspektasi aku. Halo, nama aku Muheti, tapi suka dipanggil Muti. Aku kesibukannya sekarang itu jadi ibu rumah tangga, sekaligus beauty influencer. Waktu itu sih kayak aku tuh pengen punya skincare banyak gitu ya. Aku pengen explore skincare juga, jadi aku memutuskan untuk jadi beauty influencer kayak gitu. Selama jadi beauty influencer, aku pernah insecure karena yang pertama kan emang dari dulu aku jerawatan ya. Aku juga mikir lagi kayak aku kalau jadi beauty influencer itu bakalan cocok nggak ya sama semua produk. Tapi dari situ aku bersyukur sih, jadi aku bisa ngenalin ke kulit aku. Yang tadinya aku nggak tahu bahan-bahan aktif yang cocok ke kulit aku sama yang enggak, jadi sekarang aku udah tahu. Yang pertama kali yang bikin aku insecure itu pas pertama aku ketemu cowok. Terus kayak dia yang, hah beneran nih? Gue ketemu cewek yang kayak gini gitu kan, dan aku emang udah ngeliat sih raut mukanya kayak yang kayak malas gitu ya. Mungkin dia mikirnya kayak bakalan cantik nih cewek, ternyata malah banyak bekas jerawatnya kayak gitu. Waktu itu kan masih SMS-an ya. Nah, biasanya kan suka ada SMS malam tuh. Nah, pas itu aku nyoba buat SMS sendiri nih ke dia, SMS pertama, tapi dia nggak balas-balas. Aku bilang kenapa, dia bilang ternyata kamu nggak sesuai sama ekspektasi aku, dia bilang gitu. Jadi yang bikin aku jerawatan terus, ternyata aku yang pertama tuh suka yang manis-manis, suka juga begadang, dan step by stepnya itu, di misi-misinya itu aku jadi tahu, oh kesalahan aku di sini, dan akhirnya aku merubah pola hidup aku. Aku awalnya tuh sebenarnya tahu dari temen tuh lihat postingan Scarlett, katanya mau daftar nggak? Ya udah aku daftar, tapi ternyata temen malah enggak. Tapi alhamdulillah lolos. Yang pertama itu acne seriesnya. Dari segi produknya, alhamdulillah aku cocok semua sama produk Scarlett dan nggak ada yang bikin aku breakout. Yang pertama tuh aku bener-bener makasih banget karena udah ngadain challenge kayak gini dan udah ngasih kesempatan ke kita. Buat acne ranger di luar sana, aku mau ngasih pesan kalau misalkan Scarlett acne ranger bakalan buka batch 2, kalian wajib banget ikut. Soalnya kenapa? Ini benar-benar ngebantu banget buat kita-kita yang masih awam sama perskincarean juga, itu wajib banget ikut.